Dan yang pertama silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hendra dan Aksan sudah bisa hadir. Selamat juaranya dari kami. Perkenalkan, nama saya Haris Yawan, saya dari Jawa Pos TV. Saya mau nanya, ini kan juara yang kedua kali serta 2014. Apakah Bang Hendra dan Aksan ini akan terus mengejar untuk juara ketiga? Apakah akan gantung sepatu? Dan gantung sepatunya ini kapan? Maksud gantung sepatu ini pensiun maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pastinya ya, kita masih banyak target-target di depan ya, dan pasti kita bersyukur dulu udah bisa juara di sini. Dan untuk target kedepannya masih banyak pertandingan-pertandingan yang di depan mata lah yang udah kita akan jalani berikutnya. Dan untuk gantung sepatu sih, saya rasa dari kita masih punya target. Jadi untuk saat ini kita belum memikirkan. Jadi kita harus masih tetap bekerja keras dan supaya juga memotivasi buat adik-adik yang lain untuk terus berjuang bersama. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Robi dari breakingnews.co.id. Untuk Aksan dan Hendra, saya mau bertanya, ketika final itu hanya ada Aksan dan Hendra di final dari Indonesia, apakah merasa tertekan dengan situasi itu? Dan tadi disebutkan ada target-target yang ingin diraih lagi, kira-kira itu apa saja? Bisa dijelaskan, terima kasih. Saya jawab dulu ya, tertekan sih enggak. Kalau tertekan ya juara dia, jadi pasti enggak tertekan. Oke, silakan, mau juara lagi kapan? Silakan. Ya, kita nggak pikirin pressure atau enggak ya, Mas.